Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Manasari Wirakma. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun juga, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin. Kali ini yang saya bagikan infonya yaitu obat yang bernama Urinter. Obat ini pernah saya bahas sebelumnya, bisa juga teman-teman scroll balik lagi di channel saya sebelumnya mengenai obat Urinter ini. Obat ini diberi harga tertingginya Rp75.625. Per 10 kapsul, berbentuk kapsul ya. Jadi sebelum melanjutkan untuk video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Check it out. Urinter berkomposisikan pipemidik asid trihidrat 400 mg. Asam pipemidik atau pipemidik asid adalah obat untuk mengobati infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri gram negatif dan beberapa bakteri gram positif. Atau pipemidik asid ini adalah obat untuk mengobati infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri gram negatif dan beberapa bakteri gram positif. Obat ini termasuk ke dalam golongan obat antibiotik quinolon. Dan Urinter ini merupakan obat yang mengandung pipemidik asid sebagai zat aktifnya dan diproduksi oleh Interbat. Urinter ini digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih akut dan kronis yang disebabkan oleh bakteri gram negatif dan positif. Tentunya indikasinya sudah saya sebutkan tadi, yaitu digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kemih akut dan kronis. Mempunyai dosis yaitu untuk dewasa 1-2 kapsul diminum 2 kali dalam sehari selama 7-10 hari. Dan mempunyai efek samping yang mungkin terjadi selama penggunaan Urinter ini seperti mengalami muntah, mual, dan diare. Urinter ini merupakan antiseptik saluran kemih yang sebaiknya dikonsumsi dengan resep dan di bawah pengawasan dokter. Karena jika digunakan tanpa anjuran dokter dapat menyebabkan resistensi bakteri dan menimbulkan efek samping tentunya yang berbahaya. Jadi kalau di bawah pengawasan dokter, obat ini aman-aman saja. Jadi tetap ikuti anjuran dokter, konsultasikan dengan dokter. Karena obat ini memang harus di bawah pengawasan dokter. Itu saja infonya. Bagi yang ingin bertanya, silakan komen di bawah. Bagi teman-teman yang lagi mengkonsumsi obat ini, juga silakan komen di bawah. Berbagi informasi kepada teman yang lain. Kritik saran yang bangun saya harapkan. Tetap jaga kesehatan. Thank you for watching. Wassalam.